Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan PAS masih teguh dan istiqamah untuk berada dalam Perikatan Nasional PN. Beliau berkata perkara itu dinyatakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bersama Setiausaha Agong Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dalam pertemuan pada individu lalu. Bagaimanapun, Muhyiddin berkata beliau tidak menghalang mana-mana parti di bawah PN untuk bekerjasama dengan Muafakat Nasional atas prinsip penyatuan ummah. Ya, pada dasar kita tidak ada nak halang mana-mana parti baik dalam PN untuk mengambil apa-apa langkah pasal dia berpegang pada prinsip penyatuan ummah. Kalau lihat sejarah pun, kita pun nak menyertai MN dulu. Tapi kita ditolak, tak tiba walaupun dah dijawab secara rasmi. Jadi ini usaha yang PAS nak ambil secara usaha mereka. Tapi sama ada itu akan berhasil, Allahuakbar. Saya tak dapat pastikan kerana daripada kenyataan-kenyataan pihak UMNO, termasuk Presiden yang terkini pun mengatakan bahawa sudah sampai masa tak ada lagi MN. Jadi kami di luar daripada situ pun, walaupun sebahagian dari PN, tak dapat nak tahu apa strategi sebenarnya untuk kata berterusan dengan MN ataupun sebaliknya. Tapi tak apa, kata kita tidak apa menghalang apa, itu kita menghormati. Akan sampai tahap nanti akan dapat keputusan yang utama, jadi tak jadi dan sebagainya. Tetapi dari sudut PN, kita masih dalam PN. Dan PAS dalam pertemuan saya pada hari raya baru-baru ini dengan Presidennya dan Setiausaha Agong, katanya PAS tetap istiqamah dalam Perikatan Nasional. Tapi apa PAS nak buat, apa kita nak buat, ada usaha tertentu, tak apalah. Akhirnya kita akan duduk semeja, bincang apa yang terbaik untuk Perikatan Nasional dan yang lebih penting apa yang baik untuk negara.